tu. Assalamualaikum. Hari ini 31/12, hari Sabtu. Okey, kita akan ke Tanjung Malim, Teratak Riverview. Kita pergi ni tanpa dirancang. Rancangan last minute punya rancangan lah. Sepatutnya kita semua akan ke Bukit Broga. Tapi oleh kerana Atika dia tak sihat kan. Dia tak darat nak panjang bukit. Dia gemuk. Siapa kata? Terima kasih. Tadi geng motor GP daripada Bukit Padong, sebuah geng-geng GP Suzuki. Ini baru. Jom ni sekali. Dalam ada banyak. Ayuh. Ada 6. Projek jalan penghubungan desa. Ui, cantiknya sungai. Dah ada jalan baru. Oh, jalan baru. Okay, kunci pun dah dapat. Yay! Jom kita naik bilik dulu. Tukar kasut. Lepas tu kita mandi. Dekat depan ni bukit curam. Atas tu kalau bernasib baik ada parking. Tapi diorang tengok dulu, kalau ada parking saya naik. Kalau tak ada parking saya naik juga tapi jalan kaki. Ni keadaan bilik. Keadaan bilik begitu luas sekali. Di mana pihak Teratak Riverview ada sediakan dua tilam. Dua tilam size queen. Empat bantal. Ada sediakan juga empat sleeping bag. Tapi kebiasaannya kalau kami datang sekeluarga, kami akan bawa tilam lebih ataupun kita panggil Toto. Biasa bentang kat sini. Ni tilam bentang sebelah. Lepas tu bawah-bawah ni semua penuh lah Toto. Kita tidur ramai-ramai selamba. Asing-asing lah lelaki dengan perempuan. Ada satu kipas. Dan jom kita tengok bilik air. Bilik air, pada anda yang nak rasa suasana hutan dan keadaan yang semula jadi, memang puas hati di sini. Okey, diorang semua pun dah keluar. Jadi mari kita mandi sungai. Sungai Teratak Riverview. Jom. Itu dia tadi salah satu aktiviti yang terdapat di Teratak Riverview. Menaiki pelampung, menuruni sungai yang deras. Tapi pastikan anda memakai jaket keselamatan dan helmet. Tak pakai. Saya demo ya. Satu grup, jom.
Sebentar lagi kita akan buat aktiviti tubing, eh. So aktiviti ni adalah salah satu aktiviti yang agak berisiko. So risiko dia tinggi sikit lah. Kalau kita bermain dengan air ni memang akan ada risiko. Right? Tiba-tiba masuk muka saya. Okay, lepas ni buat circle lah. Okey, apa yang anda dapat saksikan, mereka baru lepas aktiviti tubing yang macam saya tunjukkan tadi lah. Walaupun mencabar, dia best. Pastikan safety, life jacket and helmet. Jangan ikut macam saya tadi, bahaya. Aktiviti apa? Bantu. Bantu mula. Rasanya ada obstacle. Oh, tengah buat lari berhalangan. Macam ni lah, running man. Tapi ni lagi teruk. Ni semua pelajar-pelajar daripada UPSI. Mereka sedang membuat game model obstacle. Di mana semua akan bermula dari sana. Bergayut, turun, lalu sini. Naik halangan yang licin dah untuk ke atas. Mereka akan menuruni gelongso ni melalui tayar. Selepas melepasi tayar-tayar ini. Ni yang lalu atas ke lalu bawah? Lalu bawah. Itu lalu atas. Oh, bawah ni. Mereka akan melalui bawah kayu yang tumbang ni. Datang sini kalau nak bermalam, ada banyak bilik disediakan. Di antaranya di bawah ni bilik rumah kampung, rumah kayu. Ini pun bilik juga, sini pun bilik juga, dom, tangki air. Ni asrama perempuan dan situ asrama lelaki. Dewan serbaguna, luas, berbagai aktiviti boleh dilakukan di sini. Untuk yang datang grup macam universiti ke ataupun sekolah, boleh semayam jemaah di sini lah. Pembinaan terbaru di Teratak Riverview. Kemudahan di kantin. Ni kemudahan dapur. Ada pinggan, tray, kuali besar, kawah. Ni meja dia. Ada banyak orang boleh muat dalam ni. Memang kayu betul. Kayu betul. Menara telco, mereka sedang membuat wiring. Duduk di bilik chalet. Di sini juga anda boleh berkhemah. Tapak khemah disediakan. Macam yang tadi tu, khemah diorang satu family lah. Buat satu khemah besar, bawah tu buat khemah kecil-kecil. Apa yang anda lihat sekarang atas-atas ni semua company-company dan nama-nama syarikat-syarikat dan kumpulan-kumpulan yang pernah datang di sini. Bukan sekolah saya. Pada kali ini kami tidak bermalam di sini. Kami cuba ambil bilik untuk buat salinan dan juga untuk solat. Inilah di antaranya aktiviti. Mandi-mandi tu perkara biasa lah. Air di sini memang fresh dan sejuk. Masa untuk bergerak. Walaupun sekejap, tempat ni memang best. Game owner tempat ni. Selfie tapi muka penat. Semua muka penat. Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan info lebih lanjut, anda boleh ke Teratak Riverview punya blog. Di situ ada senarai harga bilik dan macam-macam info lagi lah. Saya akan letakkan blog di description. Pada description. Susah nak sebut. Description. 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 Description.
5 minit lagi pukul 6 petang. Jom kita bergerak ke tempat lain. Walaupun persinggahan kami di Teratak Riverview hanya beberapa jam saja, tapi ia amat menyeronokkan. Jadi semua pun dah penat. Kita akan ke lokasi seterusnya. Lokasi yang ditunggu-tunggu ramai. Saksikan di sini. Tunggu jam. Okey, macam biasa lepas mandi, bersukaria dan perut pun dah berangin. Jom kita makan. Sekarang kita berada di Slim River. Tujuan utama kami ke Slim River ni untuk singgah di kedai yang diviralkan oleh anak-anak buah saya. Saya tak tahu kenapa dia suka sangat kedai ni. Inilah kedai dia. Kedai RM2 ECO. Beli sekali pasti kembali. Jom kita tengok dalam. Pasti kembali untuk waranti atau pasti kembali untuk beli lagi. Tanda harga. Kenapa tak ada tanda harga? Sebab semua harga barang RM2.12. RM2.12. Semua barang RM2.12. RM2.12. Masalah silau pada mata anda, pakailah topi. Anda tidak lagi silau melihat saya.